Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 13.00 WITA, yang bertanda tangan di bawah ini nama Aksan, pangkat NRP Aibda 81.061, jabatan Babin Kamtibmas Polres Tanah Toraja, Kesatuan Polda Sulsel. Dengan ini menyampaikan kembali untuk menambahkan testimoni yang saya buat sebelumnya, dan testimoni sekarang ini saya nyatakan tanpa ada paksaan dari siapapun dan keluar dari lubuk hati yang paling dalam, yaitu satu, bahwa video testimoni yang saya buat sebelumnya adalah pernyataan perasaan kekesalan saya karena dimutasi dari Polres Palopo ke Polres Tanah Toraja, dan saya bikin bukan untuk konsumsi umum namun menyebar keluar sehingga menjadi konsumsi publik. Secara pribadi untuk menyampaikan kepada pimpinan sehingga diperhatikan oleh pimpinan. Dua, menyampaikan kembali bahwa yang saya sampaikan untuk sekolah perwira membayar, untuk mutasi jabatan membayar, ada pemotongan BBM, ada pemangkasan DIPA, maupun ada korupsi di Polres Palopo. Tiga, bahwa testimoni tersebut hanya asumsi saya tanpa dukungan alat bukti. Empat, bahwa video yang saya buat telah membuat heboh dan menurunkan citra Polri di mata publik, dan dalam kesempatan ini saya mengaku bersalah serta meminta maaf yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri, Kapolda Sulsel, dan rekan-rekan anggota Polri di Polda Sulsel atas ketidaknyamanan video saya yang tersebar keluar tersebut. 5, bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi dan siap menerima sanksi dari pimpinan. 6, kembali saya sampaikan bahwa testimoni ini